Alhamdulillah hari ini acara warimahnya Abang Kita, Abang Mursal dan Kak Rehab yang Simsir. Nah, ini sebuah hari kebahagiaan bagi kita. Ini mungkin apa namanya momen kedua setelah Tengku Munir kemarin. Menikah dengan orang Mesir ini adalah orang yang kedua, orang Aceh kedua yang menikah dengan orang Mesir. Semoga mereka sakinah mawaddah warahmah, orang berbukur. Dan ini jadi motivasi bagi rakyat Aceh dan warga-warga Aceh, pria-pria Aceh yang masih jomblo, karena wanita-wanita Mesir sangat banyak yang masih jomblo, terutama Bang Farhan. Kami doakan semoga beliau mendapatkan jodoh, jangan hidup sendiri.